Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila. Dan sekarang kita melanjut lagi main Minecraft di Desaila. Hooray! So Saber, di part kali ini aku mau nunjukin sesuatu ke kalian. Tapi yang jelas aku senang pada akhirnya bisa ketemu lagi sama kalian dong Saber. Setelah kemarin berapa minggu ya aku absen. So langsung saja, kalau kalian lihat di maps, ada sesuatu hal yang berbeda di Desaila. Sekarang tambah bangunan baru yang aku juga gak tahu kenapa setiap episode pasti selalu ada bangunan baru. Dan bangunan ini khusus ditujukan untuk kinci-kinci aku yang lucu-lucu. Ada Pluto Cilor, Pluto Cilok, Cilor mah udah mati ya, nanti kita bikin kuburannya. Dan juga Batagor. Ya maafkan lah ya kalau aku ngasih nama petnya berbau makanan mulu, karena pada saat itu aku lagi dalam kondisi lapar. So, are you ready? 1, 2, tada! My masterpiece. Ini adalah rumah kelinci yang sengaja aku bikin kayak kelinci banget rumahnya. Tuh lihat, kalau misalnya kita lihat ke belakang, ada buntutnya, ada kakinya, kupingnya. Aku bikin warnanya pink sama putih, terus juga pakai blush biar kawaii. Ya, inilah rumah kelinci yang aku bikin kemarin, Saber. So, let's go, kita tour. Kayak gimana dalamnya? Dalamnya masih kosong sih, Saber. Tuh, kayak gini. Jadi nanti kelinci-kelinci aku bakalan tinggal di sini gitu, Saber. Jadi mereka bakalan bahagia dan gak akan cemburu lagi, karena kucing-kucing udah dibikinin rumah, sedangkan mereka belum. Kalau misalnya kita masuk ke dalam, ini bakalan jadi ruangan tidur mereka, maybe, atau jadi tempat aku nongkrong kalau bete. Jadi langsung saja sekarang kita tambahin sesuatu. Kalian tahu gak sih apa yang kurang? Kelinci itu tuh kan suka makan wortel. Jadi mari kita hiasi. Kita tambahin tanaman-tanaman wortel di sekeliling rumah kelincinya supaya kelihatan lebih hidup aura perkelinciannya nih. Saka mana mendiwa ya, Saber. Dan Saber, kalau kalian suka sama series ini, always dong jangan lupa untuk like, share, dan comment telling your friends too. Jangan lupa juga dong pakai the power of hashtag sebarkan Desaila. Salam generasi kreatif dan semangat Jumat, karena hari ini hari Jumat. Dah, segitu aja mungkin ya, cukup kali ya. Oh iya, aku harusnya bawa bonmeal, dengek. Yaudah, kita ambil kinci-kincinya dulu, kita pindah-pindahin semua kinci-kinci yang aku punya, Saber. Pluto, mana Pluto? Siapa dulu yang mau dipindahin? Yang lagi nongkrong aja dulu di sekitaran sini. Mereka tuh senang banget tahu Saber nongkrong di ruang storage aku. Gak tahu kenapa, mungkin ada kali ya, ini ada Batagor. Skinnya sama kayak Pluto. Jadi kita bawa Batagor dulu yang pertama. Oh my gosh, Batagor. Sorry. No, maaf ya Batagor ya. Mana Batagor? Batagor jangan lari-lari lah. Sini yuk, terbang. Yeay. Oke, ini Batagor, ini rumah kamu. Semoga kamu suka tinggal di sini. Oke, sekarang kita tinggal bawa siapa, Saber? Pluto dan Cilor. Ya enggak sih? Oh, ini dia, ada Cilok. Aku tadi bilangnya apa? Cilor ya. Ya ampun, Cilok dan juga Pluto. Dan kalau kalian punya ide nama kinci yang lucu, komen juga dong, Saber. Tuh kan aku lupa bawa apa? Lupa bawa bonil. Dan juga aku pengen bawa kursi, meja, terus kita hias-hias dalamnya, kenapa enggak ya, Saber? Yuk kita ceki-ceki ke ruang penyimpanan Nisa. Bonmeal, cek. Kita lihat di building staff apa yang tersisa yang bisa kita pakai. Ini ada dua kursi, meja mana ya? Ini ada meja tapi wooden coffee table. Aku pengen bikin meja yang biasa sih, coba kita cobain, Saber. Yes, kita bikin dua atau satu aja kali ya. Satu aja lah. Terus bawa karpet. Karpetnya warna apa ya? Cyan. Ya, kenapa enggak kita pakai warna cyan. Terus juga bawa pot. Kita harus bawa doorbell juga. Shelf juga untuk nyimpan extra wortel. Terus apalagi, Saber? Sign juga untuk memberitahukan siapa tahu pengunjung yang bingung itu rumah apaan. Terus, oh ya, aku mau bikin pot ya. Pot, cek. Baiklah, kalau kayak gitu sekarang kita hiasin dulu rumah kinci. Oh, kita juga harus banget dikasih painting di rumah kelincinya supaya kelihatan lebih fantastic, baby ya. Oh,
mereka senang banget nongkrong di sini. Iyalah, secara tempatnya kan open ya, jadi aku yakin mereka pasti suka banget tinggal di sini. Kita taruh mana ya Saber? Mungkin taruh sini kali ya, di tengah-tengah gitu, biar kayak kafe kelinci gitu, lucu kan? Ya dong, kayak gitu. No, jelek banget. Aku mau ganti ah mejanya, jangan yang ini. Ayo nanti kita bikin di rumah Saber. Terus aku juga mau taruh shelf-nya di sini. Tuh, biar lucu gitu. Kita taruh wortelnya, jangan semuanya kali. Okay, looks perfect. Gimana Saber, kalian suka nggak sama rumah kelinci yang aku buat kali ini? Kita bikin itu aja yuk dulu Saber, apa namanya, bikin meja supaya bisa naruh taplaknya dengan baik dan benar. Dan karena ini suasananya udah mau Halloween, jadi musim gugur banget, kita harus ganti tema fairy light-nya, mesti tema yang Halloween banget. Kita bikin satu meja, nah kayak gini, voila, yay. Ini udah mau malam ya, ya udah kita bocan dulu yuk Saber yuk, daripada nanti banyak monster. Di sini tuh banyak banget monster, sedangkan di Minecraft bebek gak ada monster. Good morning, good morning, good morning everybody. Udah lama juga aku nggak mencet bel dan aku mentok kunaun yuk teh. Hey, duh, ya ampun, mau keluar pintu aja susah, berarti aku tambah gendut ya gara-gara kemarin kebanyakan makan sate. Hello, harus diet ini mah. Let's go, kita taruh mejanya yang mana tadi teh? Yang ini, taruh di tengah, terus kita taruh deh. Yeay, lucu, kita kasih aksen. Oh my gosh, lupa mulu. Flower pot. Terus kita taruh deh bunga yang paling cantik. Yang ini dong, of course. Yeah, beautiful. Apa yang kurang? Oh, kita harus taruh doorbell. Kita taruh doorbellnya di sini, bisa nggak sih? Di sini aja kali ya, biar kayak permisi and ting nong, the power of ting nong. Terus kita juga harus kasih sign gitu Saber. Rumah kinci. Yay, cute. Oh, aku juga mau pakai bone meal aku supaya okay, lucu, biar ada apa Saber? Biar ada wortel-wortel yang menemani menari-nari kelinci-kelinci aku di sini. Cute. Looks magical. Dan Saber komen dong kalau kalian suka ngelihat rumah kinci yang aku buat di sini. Dan sebelum aku lupa, kita ke rumah teko untuk majang karya-karya keren yang dikirim sama kalian Saber sebelum aku lupa. Okay. Oh ya Saber, aku juga ganti frame-nya tuh. Lihat beda kan, biar kelihatan lebih rapi aja Saber, aku suka. Okay, mana kanvas aku? Ini dia kanvasnya. Are you ready? Ini ada karya dari siapa Saber? Dari Naira Cawa. Makasih ya Naira. Terus ada karya dari siapa lagi Saber? Yang ini dari Niampi. Terima kasih Niampi. Dan satu lagi, ini karya dari Herawati. Terima kasih ya Hera. Dan ya, ayo kita pajang Saber semua karya-karya yang beautiful ini. Kita taruh di mana ya Saber? Nah di sini, kita taruh di sini satu. Terus kita taruh deh karyanya Naira. Ih, lucu. Terima kasih ya yang udah kirim. Terus yang ini dari Niamfi. Terima kasih ya, lucu. Dan satu lagi kita taruh di sebelah sini. Nah, yang ini karya dari Herawati. Lihat college gitu, how cute. Wah, makin rame aja sekarang rumah tekonya Saber. Dan kalau kalian punya karya yang lucu juga, ayo sini kirim Saber supaya bisa menuhin rumah teko dengan karya-karya kalian yang indah Saber. Oh iya, sebelum aku lupa, ayo kita bikin apa Saber? Kita ganti yuk fairy light-nya, soalnya kelihatan boring banget. Ah, rumahku sekarang bebas hewan, bahagianya. Jadi gak usah takut kalau misalnya pengen buka-buka pintu. Aku juga butuh glass pane. Ada kayes, ada glass pane, iron, dan stick. Ayo kita bikin Saber. Sekarang aku harus ambil pewarnanya. Aku butuh pewarna putih dan juga orange. Karena musim gugur itu tuh identik banget sama warna orange. Atau next time kita bikin yang warnanya orange, purple, sama hitam gitu. Kayaknya lucu deh. Oke, sekarang kita bikin yang warna orange-nya dulu ya Saber. Kita cobain kira-kira bagus gak kombinasi warnanya. Terus taruh glass pen di sini. Yeay, bola. Jadi dong, sekarang aku pengen bikin yang bentuknya
tuh kayak bunga gitu, lucu deh. Sabarnya kita cobain. Kira-kira bisa nggak bikin yang warna putihnya? Di sini bunga poppy, terus blue orchid, sama dandelion. Yeay, berhasil. Dan sekarang kita kombinasiin deh kedua fairy like ini. Aku tuh pengen bikin yang bentuknya lurus, karena aku nggak suka yang bentuknya melengkung gitu, kelihatannya jadi nggak rapih gitu. Kita taruh yang white flower, terus kemudian yang orange-nya kita lihat jadi jadi dong Saber. Ayo kita cobain, udahlah kita bikin banyak aja. 6.5 hours later. Okay, aku udah bikin 20 fairy light. Jadi langsung saja sekarang kita tes Saber. Udah malam lagi dong. Jadi kita tidur dulu yuk Saber. Kita bobo cantik dulu supaya besok bisa menghiasi Desailand dengan warna-warna musim gugur. Good morning everybody. Oke, sekarang kita keluar. Kita tingnong dulu dong, karena kita merasa kesepian, jadi kita harus sering-sering tingnongin diri kita sendiri. Kita taruh yang ini, terus taruh ke sini. Look how pretty. Yay, kelihatan magical banget kan ya Saber. Ya ini sama apa juga dibilang magical. Okay, semuanya udah aku ganti fairy like-nya. Nanti sisanya aku ganti pas lagi off screen Saber. Oh iya Saber, aku juga ngurung ini dong. Tuh lihat. Lucu banget bebek. Kita bakalan piara dia nanti Saber. Kalau kalian punya ide nama yang lucu untuk kucing besar ini, komen dong Saber, karena dia gak sabar banget jadi keluarga bebek di Desailand. Oke, sekarang aku ngerasa lapar banget, jadi aku pengen makan kebab Turki. Kenapa gak kita sekarang masak yuk, udah lama juga kita gak masak. Oke, kita bakalan bikin lamb kebab. Bikinnya tuh pakai bawang bombay, terus cook mutton, terus steak, dan juga bell pepper, dan pakai cutting board. Kita punya nggak sih cutting board? Yes, punya. Tinggal cari cook mutton. Apa sih tadi? Onion ya? Sama bell pepper. Ayo kita ceki-ceki. Punya nggak? Oh, aku punya 3. Yeay. Kita butuh daging dombanya. Aku ada nggak sih? Nggak ada. Yaudah yuk. Kita harus ngebunuh dulu. Hello everybody, it's time for you to face your dad. Maaf ya. Guys, sabar. Pengen makan kebab, lapar banget ah. Pas banget kan, lagi nungguin masak. Ada pemandangan indah akuarium cantik di depan mata saya. Hello cutting board. Aduh, oke. Nah, sekarang gimana tadi bikinnya crafting table aku mana ya? Harusnya aku taruh crafting table-nya itu tuh di dapur. Ya udahlah, cook mutton bikin 2 ya. Siapa tahu kalian mau Saber. Terus bell pepper dan steak. Jadi, yay. Yuk kita makan kebabnya di rumah Kinci biar sambil ngabibita. Cih, ngabibita bahasa mana Nisa? Oke deh Saber, sampai di sini dulu ya kita main Minecraft di Desailand. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment. Telling your friends to dong Saber, dan komen dong kalau kalian suka ngeliat rumah kincinya. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Dan bon appetit sekali Saber. Bye bye.